untuk memberikan penjelasan tentang masalah kegagalan remaja dan narkotika, yang dimana sekarang narkotika di Kabupaten Sumeneb meningkat pesat, Pak. Jadi kalau sekarang kita ngasih pengeparan untuk anak-anak sekolah, biar anak-anak sekolah itu nggak tetap bungkus, Pak. Karena di sini rata-rata anak-anak remaja sekarang ini gampang terpengaruh dengan adanya gimmick-gimmick tentang narkotika. Untuk lebih jelasnya nanti teman saya, rekan saya, yang saya akan mengajarkan bagaimana bahaya narkotika dan kenalkan remaja yang di Kabupaten Sumeneb ini meningkat sangat tajam. Untuk selanjutnya saya serahkan sama materi kepada Bungun untuk persilakan untuk menyampaikan kisi-kisi dan tentang apa itu bahaya narkotika dan kenakalan remaja. Untuk itu sekian saya sampaikan, terima kasih sama adik-adik semua di sini yang telah menunggu dengan sabar kedatangan kita di sini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ditunggu ada saksinya, kasihan kalau nunggu terlalu lama ya.
Ibu ya, sama Pak Dedi ini. Jadi Nur Safira, bagaimana perbedaan hukuman antara pengedar dan pengguna? Jelas ada. Tadi Ibu sampaikan, pengedar ancamannya berapa? Bisa enggak? Ingat enggak tadi? Pengedar, bagi pengedar, pasal 114. 5 ke atas. Maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Itu untuk pengedar. Tapi kalau pengguna, ancamannya berapa? Kenapa? Ketika golongan satu itu terdiri dari opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroin, metamfetamina, dan tanaman ganja. Jadi metamfetamina itu termasuk apa tadi? Sabu. Makanya dikatakan golongan satu. Narkotika golongan dua, apa itu? Eguanina, morfin metobromida, dan morfina. Itu golongan dua. Golongan tiga seperti apa? Etil morfina, kodeina, polkadina, dan propiram. Tapi untuk di Sumenep ini masih jarang ya. Untuk golongan 2 dan golongan 3 ini masih jarang. Jadi yang di Sumenep ini yang sering memang sabu. Tingkatan-tingkatannya ya. Dan apa tadi pertanyaannya lagi? Karena disuruh membawa sabu. Membawa sabu, apakah harus melapor di proses hukum? Itu ide yang sangat bagus. Karena di narkotika, jika seseorang yang mengetahui orang lain melakukan tindak pidana narkotika, jika tidak melaporkan, maka orang itu akan kena juga pasal 131. Tidak melaporkan adanya tindak pidana. Ancaman pidananya 1 tahun. Saya contohkan gampangnya ya. Saudara punya teman di kos-kosan, teman saudara itu nyimpen sabu. Saudara tahu atau mengkonsumsi sabu. Saudara tahu kalau teman saudara itu mengkonsumsi sabu atau menyimpen sabu, tapi saudara Budi tidak melaporkan ke polisi. Itu Budi meskipun tidak ngapa-ngapain, meskipun Budi bukan pemilik sabu, tapi Budi kena tidak melaporkan adanya tindak pidana. Ancaman pidananya itu adalah 1 tahun. Bagi orang yang tidak melaporkan,